Krimsus Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di Kota Pekanbaru. Kemudian anggota melakukan penyelidikan dan didapatkan mobil Pajero yang berisikan 100 liter dan mobil tersebut sudah dimodifikasi tangki dengan kapasitas 500 liter. Modus mereka adalah mereka berpindah-pindah tempat dari SPBU 1 ke SPBU yang lain, akan tetapi mereka tetap mengikuti antrian selama di SPBU itu. Untuk setiap SPBU dia mendapatkan 40 liter dengan harga 406.000, harga normal. Pelaku sekarang diamankan di Polda Riau dan kami akan terus kembangkan kemana BBM itu dijual dan siapa penampungnya. Yang kita dapatkan satu pelaku, akan tapi terus akan kita kembangkan sampai ke penjual dan penampungnya. Menurut pengakuan tersangka baru satu minggu.